Hai guys, kalian pasti udah gak asing lagi sama produk Scarlett ya guys ya. Nah sekarang mereka punya produk face care-nya loh guys. Ada facial wash, sorry gue pokesin dulu ya guys ya. Ada serum, nah serum after brightly ya guys ya. Krim siang ya guys, atau krim pagi. Oke, gue pokesin dulu. Dan yang terakhir ada krim malam guys ya. Gue pokesin dulu. Nah guys, kebetulan gua lagi pakai series Brightly Ever After ya guys ya, biar muka gua tuh tambah glowing guys ya. Nah guys, aku mau contohin cara pakainya kayak gimana. Nah guys, yang pertama kalian cuci muka dulu pakai facial washnya guys ya. Nah ini gua zoom, caranya gampang banget. Kalian tinggal buka aja gini, terus taruh aja di tangannya guys ya, kayak gini lah secukupnya aja guys. Nah lihat nih teksturnya guys ya, kalian fokusin dulu ya guys. Sorry, gua fokusin dulu kameranya. Nah teksturnya tuh lembut banget dan wangi banget ya guys ya. Nah sekarang gue bakal cuci muka dulu, nanti gue balik lagi guys ya. Oke guys ya, gue udah cuci muka dan untuk step keduanya kalian langsung aja pakai serumnya guys ya. Nih gue zoom dulu ya guys ya, ini serumnya. Sorry guys, caranya gampang banget, kalian tinggal buka aja, terus kalian tinggal pencet aja, sambil ini dipencet dulu guys ya biar ini. Nah ini kan udah tersedot nih, ada nih di sini. Nah kalian tinggal tuangin aja di bagian muka pipi kiri dan kanan ya guys ya. Kita ke kanan dulu, sorry. Nah gini, terus kiri. Oke guys, sama dahi guys ya. Nah udah guys, gampang banget guys caranya guys. Nah kalian tinggal gini aja. Nah guys, jadi sih manfaat serum ini tuh bisa mencerahkan kulit ya guys ya, terutama kulit wajah, dan bisa memudarkan bekas jerawat dan bisa mengusir plek hitam guys ya. Nah pokoknya kalian wajib banget pakai produk dari Scarlett ini guys. Nah sudah merata kayak gini guys. Nah untuk step berikutnya kita langsung aja pakai. Nah guys, untuk step terakhir gue bakal pakai krim siang guys ya, karena ini masih siang, dan buat kalian yang malam kalian bisa pakai yang krim malam guys ya. Gue zoom dulu sebentar. Oke ini krimnya, caranya gampang banget guys, kalian tinggal buka aja tutupnya dan wih keren banget guys ya. Nah ini udah tinggal gini aja. Nah ini kandungannya guys, teksturnya lembut banget, dan untuk kandungannya kalian langsung aja bisa baca di bawah guys ya. Nah caranya gampang banget, kalian taruh aja di begini ya guys ya. Nah di sini pipi kanan, pipi kiri seperti biasa, jidat dan lain-lain guys. Pokoknya diratain aja guys seluruh muka, biar muka kita tuh tambah glowing guys ya. Nah guys, buat kalian yang pengen tahu kandungannya apa aja, kalian tinggal baca aja di bawah di sini guys ya. Nah guys, manfaat krim ini tuh bisa membuat kulit kita tuh lebih lembab guys ya, terus lebih elastis juga, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kalian langsung aja baca di bawah sini guys ya. Oke guys, aku udah pakai produk ini selama 2 minggu ya guys ya, dan mukaku jadi lebih cerah dan bersih banget guys. Nah buat kalian yang mau beli produk ini, kalian langsung aja klik link yang ada di description box di bawah ya guys ya. Kalian langsung aja check out produk Scarlett-nya sekarang juga guys. Aku teh pengen ajak kamu ke hotel. Mau ngapain? Saya ngapain sih, suka suka malu-malu kamu mah. Ya ini tuh, kalau kamu ngapain masa main balkon? Ini apaan sih? Ih, kamu masa kayak gitu? Gitu? Kok gitu sih? Ya, maksudnya ini, pengen apa namanya? Ya namanya juga laki-laki. Enggak mau, aku gak akan ikut. Kamu suka ini? Ini kayak gini. Coba kamu simpan dulu, jangan sambil makan dulu, simpan dulu. Atau aku mau lagi ngomong, kamu mau. Suka. Gak gini, aku teh. Sini atuh, jangan dulu ngambek atuh kamu teh. Kamu ada uang jajan nggak? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Ada sih, tapi sedikit. Ya aku kasih jajan, maksudnya pegang dulu nggak? Pegang. Kamu nggak ada uang kan? Ya pegang aja dulu ya. Ya kamu butuh uang nggak? Emang semua orang juga butuh. Ya udah ini aku kasih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 1 juta kurang. Pegang. Mau apa itu? Ya pegang dulu kan, buat jajan. Kamu tapi kan pegang aja dulu. Iya, ya. Iya, pegang aja dulu. Pegang. Ya, udah dipegang kan? Coba pegang. Mau enggak? Apaan sih kamu? Mau apa sih? Hmm? Mau apa? Ya mau itu, masa? Kamu suka gak ngerti ya? Ya mau apa dulu? Masa harus dijelasin? Mau harus jelas dong, aku kan jadi ambigu, jadi gak ngerti, takut apa gitu lah. Ya udah uangnya jangan gitu-gitu, itu dipesakan atau uangnya kalau mau ngomong ini. Enggak mau apa dulu? Ya aku tuh kan ada teman. Mau ketemu di hotel. Terus?
Ya maksudnya sekalian aja gitu. Sekalian apa? Sekalian sama kamu. Sama aku apa? Ya sama kamu main di sana. Kok main ke hotel, main mencari? Iya maksudnya teh main ke hotel mah ya itu kita ini tuyul banting misalnya. Tuyul gaple. Banting. Gaple. Gaple. Mau enggak dulu? Enggak. Lu mau apa dulu kata lu? Mau gaple. Iya masa mau gaple? Ini ke hotel mah mau itu atau masa di mobil? Enggak enak di mobil. Mau apa itu teh? Ya itu. Harus jelas dulu apa itu teh. Kak. K E K N Ken C C I C S Kencis. Nah, kamu nggak kencis? Kamu tahu kencis nggak? Ya kencis teh itu uangnya teh itu jangan digini, dari pesakat atau disimpan gini. Kamu mi kaku gitu, aku jadi gimana? Ya nggak mau apa sih kamu? So waktu itu ada ini ada ambilin itu, ambilin permen di situ coba, ada nggak? Apaan ini? Apa? Apa ini? Ya, itu sabun. Nah, itu apa? Ini buat apa? Ini buat sabun ini. Kamu kenapa sih buka-buka itu? Kan tadi disuruh ambilin permen gimana sih? Ya kenapa tuh ngambilnya itu nggak permen? Nah itu mah aku mau nyuruh permen. Kamu harusan ketemu ini. Ih, kamu mah jangan ngoprek ini. Ih, ini teh ini apa? Privasi ay kamu atuh. Privasi tapi di sini. Ah, curiga ini mah. Curiga apa ay kamu ya ini mah? Emang tahu kamu fungsinya ini? Enggak sih emang. Lo malah ketawa tuh, gue juga ketawa. Apa? Ini lampiasan nih kamu. Lampiasan? Kan aku mah jomblo. Ya jomblo masa ke cewek yang bukan muhrim ya. Ke ini aku sabun bolong. Tuh, kamu mah jangan ngorek ini ah. Aku jadi harga diri di depan kamu nih jadi jatuh. Kamu sendiri yang nyuruh aku bukain itu. Kenapa ilfil ya sama aku? Yalah. Udah gak usah, yuk pin ini masukin lagi. Jangan ngoprapin ini, privasi ini mah kamu. Emang aku mah suka pakai ini. Kalau ini teh suka dihitungin disitu. Kadang-kadang aku mah suka ke balaga daur cau. Kamu tahu balaga daur cau? Pohon pisang, dibolongin, terus dimasukin disitu. Alah! Iya, maksudnya kan aku memang jomblo orangnya. Linda cantik. Jadi gimana itu, kamu udah nerima soal 1 juta aku, jangan nolak dong. Enggak. Apaan emang? Emang? Hah? Enggak. Ya, yeah, kamu ini aku kembaliin. Bisa gitu. Enggak. Sekali aja. Jangan ke aku lah. Apaan ke aku, apa deh kamu? Kamu jangan seuzon ke aku tuh. Apa dong? Aku jadi ambigu tahu. Iya, yeah, emang kamu kalau ke hotel ngapain? Aku nanya. Cok, kamu ke hotel tidur. Ngapain? Ya iya udah. Kenapa tidur sama aku? Ya kan kamu anget kayak selimut, Linda. Ya kenapa gak bawa selimut aja? Ya gak mau, aku pengen diselimutin kamu. Kok gitu, gak mau? Apa sih, ini ambil aja uangnya. Jadi kamu kurang uangnya. Aku ada transfer, yaudah aku transfer. Aku gak mau, transfer rekeningnya sini. Gak mau. Berapa nominal? Gak mau. 3 juta. Gak mau. 4 juta. Enggak. Kamu kayak bete gitu. Aku gak semurah itu tau. Kamu kayak bete gitu sih ke aku, kenapa ya pilih? Kurang uangnya. Aku gak nyangka banget kamu gitu orangnya. Kenapa? Gitu gimana? Ini kan buat kamu kan katanya enggak, ada jajan. Enggak, kamu tadi maksa aku terus gitu. Eh bukan maksa, aku mah nawarin ke Linda. Enggak. Linda ada uang jajan gak buat beli seblak? Ya terus kenapa kamu ajak aku ke hotel terus ajak aku ya, gitu? Aku mah ketemu teman aku ke hotel mah. Ya, ya kan maksudnya cowok atau masa? Gak ngerti. Daripada ya kamu jangan ke aku juga lah. Daripada aku ke sabun bolong? So. Ya itu urusan kamu, Sof. Cukup. Apa urusannya sama aku? Iya maksudnya kan, oh kurang. Enggak. Ya udah aku tambahin. Aku gak butuh nih uang dari hasil gitu loh. Ih kamu mah. Terus kamu mau kemana sekarang? Mau pulang aja deh. Eh? Terus gak jadi jalannya? Enggak. Kurang uangnya? Enggak mau. Terus mau kamu pulang juga sama gitu. Apa hujan? Banyak di sini ada grip kunci. Kamu jadi marah gitu sih ke aku? Aku gak nyangka banget kamu orangnya gitu. Gitu gimana? Karena aku mah cowok normal ya kamu. Udah aku pulang aja. Mau pulang gimana? Orang baru juga ketemu, masa langsung pulang? Enggak, aku mau pulang aja. Jadi gak mau bener? Aku baru tahu sekarang sama kamu gitu orangnya, gak nyangka banget. Ya udah, kalau mau pulang kalau gak mau. Padahal aku mau tambahin lah. Oke, aku gak peduli ya, kamu udah mau tambahin juga. Ya udah kamu pulang, ngapain juga kamu ketemu sama aku kalau gak mau. Oh berarti selama ini kamu cari cewek yang gitu-gitu ya? Ya iyalah, jelas lah. Aku mau cewek cari-cari cewek kayak gitu-gitu dong yang buat aku tidurin. Parah banget.
Pantes jomblo, ya mana ada yang mau dong. Kalau cuma buat gitu doang mah. Enggak, bercanda. Enggak mau. Enggak, bercanda. Linda, aku lagi ngeprank. Ini kamera nyala. Ih, kau lupa. Enggak, ngeprank. Ini kamera nyala dari tadi. Ya ampun. Keberapa kalinya ini? Enggak, aku orangnya enggak kayak gitu atuh. Aku masih ngaja, gimmick. Ah, kamu mah. Kamu aja. Ini juga sabun bolong, mau bohong. Ini bekas kemarin aku ngeprank si Brem. Temen aku YouTuber juga. Gitu ya? Itu jangan marah. Kira emang gitu orangnya. Jangan tau. Marah tuh, udah tuh. Udah tuh jangan bete, aku mau bohong. Enggak, aku mah enggak kayak gitu orangnya ya kamu. Eh, enggak boleh ya. Yang namanya zina terus mesum itu enggak boleh, haram. Masa aku kayak gitu? Ngeprank doang nih kameranya. Ya, siapa tahu emang beneran gitu di belakang. Enggak. Astagfirullahaladzim. Iya, amit-amit enggak aku mah. Enggak pernah begitu-gituan. Itu mah cuma konten pengen ngeprank kamu. Reaksinya kamu mau enggak sih? Ternyata kamu tuh bukan wanita murahan, tapi kamu tuh wanita yang sangat berharga. Cantik, baik, gak murahan, terus aja. Harga dirinya tinggi. Saja. Pernah gak ada yang ngajak kamu cowok kayak gitu? Gak ada sih, makanya aku kaget. Baru aku doang. Iya. Sorry ya, sorry. Gak, bercanda. Bercanda, yang serius mah cuma satu. Perasaan aku ke kamu. Nah, kamu say hi dulu ke teman-teman aku udah di prank tuh. Ah, kena prank lagi guys ya. Iya, beberapa kalinya nih. Jangan lupa ya subscribe channel ini dan follow juga Instagramnya Linda di bawah deskripsi. Kalau kalian suka sama konten kita berdua, kalian komen aja di bawah. Oke guys, bye bye. Jangan marah, ngeprank doang. Iya. Yuk ah, jalan-jalan ah. Yuk.